begini, kemudian ditanya begini. Ya, terus yang mungkin saya tanya dulu. YouTuber Muhammad Kusman alias MKC membeberkan fakta bahwa ada unsur pemaksaan dalam surat pencabutan laporan yang dibuatnya untuk Irjen Napoleon. Hal tersebut diungkapkan MKC dalam persidangan pada Kamis 19 Mei 2022. Untuk itu, MKC mengaku akan meneruskan kasus hukum terhadap Napoleon. MKC diketahui pernah mencabut laporan terhadap Irjen Napoleon dan 4 terdakwa lainnya terkait kasus penganiayaan. MKC mengakui pernah mencabut surat laporan karena dirinya salah kirim laporan di gedung Bareskrim Polri. Pencabutan surat itu didasari atas kelalaiannya dalam menuliskan alamat dalam surat. Namun, dalam persidangan lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan 19 Mei 2022, MKC mengungkapkan fakta lain soal surat tersebut. Disebutkan ada 3 surat yang diduga ditulis oleh MKC untuk Irjen Napoleon. Di antaranya, surat permohonan maaf, surat pencabutan laporan yang sudah ditandatangani oleh MKC, dan surat perdamaian. Dalam pengakuannya, MKC mengatakan surat tersebut sudah terkonsep dan ia hanya menyalinnya. Ia katakan, surat pencabutan laporan dibuatnya karena tertekan dan diancam oleh Irjen Napoleon akan dibunuh, termasuk keluarganya. Sebelumnya juga dikabarkan, MKC membantah telah membuat surat perdamaian antara dirinya dan Irjen Napoleon. KC mengatakan, hanya menandatangani surat yang bermaterai. Ia membeberkan terkait surat permohonan pencabutan laporan, ada seseorang yang telah menuliskannya terlebih dahulu. Untuk itu, dalam persidangan MKC tetap ingin melanjutkan proses hukum yang menyeret mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional, Irjen Paul Napoleon Bonaparte. Saya rasa dengan pertama tangan kiri, tangan kiri, oke. Dengan kepala tertutup, tangan terbuka, atau bisa dilihat saya, saksi menyamping, begini, tangan terbuka, begini, tangan terbuka, kemudian lanjut. Oke, jangan dulu, gunakan bahasa Indonesia, memukul, berarti kepala, tangan tepat. Yang pertama, tadi sudah mengatakan tangan pakai tangan terbuka. Iya, apa begini, kemudian tanya begini. Ya, terus yang kedua mungkin saya. Tidak, saya tanya dulu, berarti yang kena di pelipis tangan saudara atau kiri? Jangan mikir. Betul. Yang saya saudara mengatakan apa yang saudara lakukan, nggak usah dipikir. Ke kiri, yang mulia. Kiri sini. Mantekan saja. Kiri mana di sini? Kiri kan? Nah, iya. Sini. Terus yang kedua. Yang kedua begini kiri juga. Ya, cukup. Di mana? Sekarang dilanjut pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Oke, terima kasih. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.